jadwal semifinal Daihatsu Indonesia Master 2022 yang akan berlangsung hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Berikut jadwal semifinal tunggal putra. Victor Axelsen, asal Denmark, akan berhadapan dengan Antoni Sinisuka Ginting, dari Indonesia. Sedangkan, tunggal putra, asal Chinese Taipei, Chou Tien Chien, akan menghadapi Lokan Yeo, asal Singapura. Jadwal semifinal tunggal putri, Chen Yufei, asal China, akan berhadapan dengan Hebi Qiao, juga dari China. Sedangkan, tunggal putri, asal Thailand, Ranjanok Intanon, akan menghadapi Han Yue, asal China. Dan jadwal semifinal ganda putra, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, asal Indonesia, akan berhadapan dengan Liang Weikong dan Wang Chang, dari China. Sedangkan, ganda putra, asal Indonesia, Fajar dan Rian, akan menghadapi He Jiting dan Zhou Haodong, asal China. Dan jadwal semifinal ganda putri, Jong Na-eun dan Kim Hye-jong, asal Korea Selatan, akan berhadapan dengan Chen Ki-chen dan Jia Yifan, dari China. Sedangkan, ganda putri, asal Malaysia, Tan Pearli dan Tina Amuralitara, akan menghadapi Apriyani Rahayu dan Siti Fadia, asal Indonesia. Dan terakhir, jadwal semifinal ganda campuran, Tong Bikuel dan Delvin Delrue, asal Perancis, akan berhadapan dengan Supak Jongko dan Subisara Pausamran, dari Thailand. Sedangkan, ganda campuran, asal Korea Selatan, Seo Seng Jae dan Jae Hyujung, akan menghadapi Zheng Siwei dan Huang Yakyong, asal China.